Hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin kita membaca di masih di bab al-waktu wal hayah. Waktu adalah kehidupan. Al-waktu huwa al-hayatu. Waktu itu adalah kehidupan. Kalau waktunya enggak ada, berarti sudah kehidupannya juga enggak ada. Ya. Waktu itu ya urip li kulli syai'in ajal ya. Bagi segala sesuatu itu ada ajalnya. Yaitu kalau sudah datang ajalnya maka selesailah hadirin. Di sini ketika mengatakan waktu wal haya, waktu kehidupan, artinya waktu ini penting. Al waktu kasaif, waktu itu seperti apa? Pedang. Sampai pedang itu jangan in lam taktok, kalau tidak sampean yang mutus, ya sampean yang diputus sama waktu tadi. Kalau sampai tidak motong, panjenengan yang dipotong sama waktu tadi. Ya. Orang yang sukses adalah orang yang paling pandai, cerdas di dalam menggunakan waktunya. Nah, sampai semeniki dikatakan, ini yang paling penting di akhir itu ya. Wa man jawazal arba'ina, dan orang-orang yang umurnya mencapai 40 tahun. Di sini ada yang lebih dari 40. Tak delok kok modelnya 20 apa ini? Ya. Insyaallah wajah boleh lebih dari 40, jiwa seperti 20 insyaallah ya. Amin Allahumma amin ya. Ini umur 40 tahun ini batasan, ibarat gunung itu puncak hadirin. Puncaknya itu umur berapa? Puncak kesempurnaan, puncak ini umur 40. Setelah itu yang dialami adalah sudah tidak seperti umur 40 hadirin. Sehingga Nabi itu selalu diutus di umur 40 tahun. Nabi Muhammad SAW 40, matang. Umur 40 ini matang ya. Pikirannya matang, cerdas ya. Umur 40. Makanya kalau panjenengan saja dulu umur 16, nikahnya umur berapa ibu-ibu nih? Ada yang 23 paling ya. Ada yang 18, ada yang 16 ya. Beda enggak umur 16 sama umur 30? Beda. 30 sama 40 beda lagi ya, mateng. Kalau umur 16 masih kayak arek cilik nggih. Makanya sampean kalau punya anak perempuan umur 18 terus dilamar wong sampean kayak nono mboten. Yang lamar soleh, perhatian, ganteng, apik, cukup. Sampean kayak nono mboten? Kalau saya tak kasihkan. Lho beb, kan masih dini kasihan beb, lebih kasihan lagi kalau ndak nikah. Ngene wong ya. Kulo niki nyesel, saya dulu pengen nikah umur 18. Tapi enggak berhasil. Akhirnya 23 baru menikah. Itu saya terlambat 5 tahun, Bu. Ya. Saya terlambat 5 tahun. Mestinya 18 saya sudah nikah udah, ya. Kenapa Pak enak lek wong labine enom niku enak. Lho beb kan umur 16 itu kan masih begini, begitu, begitu, begini, begitu ya. Ya enggak gitu. Nyari laki yang bagus, insya Allah. Lebih kan laki bagus sudah tidak ada, kata siapa? Insya Allah masih banyak. Amin. Allahumma. Seono, ya. Selalu setiap masa itu selalu masih ada yang baik. Maka tayyibun li tayyibat. Orang yang baik, insya Allah dapat yang baik. Amin. Allahumma. Cari yang baik. Memang umur 16, kadang-kadang masih yang laki itu harus ngerteni lek sampean kalau orang nikah dengan wanita umur 16 sampai 24 itu adalah masa labil. Pinter-pinter wong, ya orang tua ataupun suami harus pinter-pinter ngadepi anak umur 16 sampai 24. Kadang-kadang gak kuat saya beb, gak kuat saya beb. Wah, itu umur 16. Belum stabil, masih labil. Makanya kalau ada orang umur nikah sama orang 16 sampai umur 24 kok bisa tentrem, senang, bahagia, wis. Setelah 24 sampai mati insyaallah aman, ya.
karena masa-masa soroh itu ya, di setelahnya enak tuh, tidak ada sudah. Sudah 24 berubah lagi, tambah mateng lagi. 30 tambah pikirannya semakin dalam lagi, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang bagus ya. Kalau anak saya tak kasihkan ya, umur 18 itu cita-citanya apa? Bapakmu biar kepingin rapi umur 18 nih. Pek, rapi, yang penting yang lanang, api ya. Saya enggak pernah maksain gitu-gitu ya, tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jadi yang laki soleh, yang perempuan solihah, amin. Tapi mondok, sekarang mau mondok, ditanya sama ustadzanya, pengennya apa bebes? Gak ake aku jadi wanita yang solihah, itu tujuannya. Kalau solihah mesti apik kabene, amin, Allahumma amin. Itu tujuannya itu saja sudah, anak solihah sudah alhamdulillah sholatnya api, nang bojo api, nang wong tua api, ini sudah nang mertua ya api, amin Allahumma amin Allahumma amin. Maka umur 40, kalau orang nikah sama umur 25 ya ngono, lek api ya api, lek gak api ya gak api terus ya. Ya kecuali ya diizinkan Allah takdirnya lain gitu aja. Karena makanya dilihat umur 16 sampai 24 ini masih bisa dibentuk azirin. Dibentuk gini, bentuk ngono, bentuk gini masih bisa. Tapi kalau sudah umur-umur sudah tua seperti bangunan atau seperti pohon yang sudah kokoh, sehingga kalau semakin tua dikenekno putul hadirin nggih. Tapi kalau pohon atau tumbuhan yang masih muda itu bisa dibelokkan sana. Aku kepingin biar tak taleni cek ning kok tumbuhne nang kono. Bisa. Pengen ke sini bisa ya. Ini umur. Tapi kalau sudah 40 hati-hati. Ini warning umur 40 ini ya. Peringatan walam yaghlib khairuhu syarra, orang umur 40 tahun tapi kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, itu warningnya di sini, warningnya ya, kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, falyatajahhas ilan nar, maka bersiap-siaplah untuk menuju neraka hadirin. Meteni lho niki. Kadang-kadang kita tambah tua itu ono sing tambah liar. Ya. Tambah tua, tambah macam-macam, macam-macam hadirin. Ini semua Allah taala. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua. Amin. Ya. Apalagi umur 50 gimana? Ya lebih mana? Ya pokoknya di atas 40 ini sudah warning ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari usahakan jangan sampai kejelekan kita lebih banyak daripada kebaikannya. Jangan sampai tambah elek, jangan sampai sudah. Kalau bisa tambah umur, tambah api, ya.